Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Guys, hari ini aku mau ke mall untuk pertama kalinya lagi setelah 1 tahun ya kurang lebih. Aku gak ke mall di dekat rumah aku di Mall Summarecon Bekasi. Dan rencananya aku mau makan makanan yang udah aku kangenin di sana sama adik-adik aku dan juga mama aku, guys. So, teman-teman semua ikutin vlog aku hari ini ya. Guys, aku sekarang lagi di Mall Summarecon, rame ya lumayan. Udah gitu tadi pas aku masuk, karena aku nggak download aplikasi Peduli Lindungi, karena nggak perlu ternyata. Dari aku datang di bandara juga gitu, kalau vaksin di luar negeri nggak perlu download aplikasi Peduli Lindungi. Cukup sertakan aja bukti vaksin kita di luar negeri gitu teman-teman. Jadi aku masuk mall tadi nunjukin bukti vaksin dari luar negeri, dari Thailand gitu. Guys, sekarang aku sama adik-adik aku sama mama aku mau makan sushi, sushi go. Aku kangen banget deh. Ini adik-adik aku. Kanda, Yashi, Madam. Tapi rame banget, guys. Semoga aja enggak ini ya, enggak waiting list. Guys, kita nyampe di Sushi Go. Ini salah satu sushi favorit aku yang aku kangen. Karena di Bangkok itu enggak ada sushi yang seenak ini, guys. Mungkin aku belum nemu kali ya, yang konsepnya itu sama banget kayak gini, Sushi Go. Nah ini teman-teman kita baru dapat duduk tadi waiting list. Kita mulai nyobain, apalagi nih adek aku belum pernah nyobain yang di Sushi Go. Mari kita lihat ekspresinya, guys. Sebenarnya sih belum. Tapi sebenarnya Nianda itu suka ini gak sih? Sushi gak sih? Kurang tertarik sushi gua. Nah, coba deh. Terus ini harus di sini tuh salmonnya sih, Nianda harus nyobain. Boleh. Oke, kita lihat ya. Biasanya lu bentuk apa sih? Enggak, itu kalau di Bangkok. Kalau di Bangkok itu pakai bon cabe. Soalnya enggak ada. Sini kan ada bon cabe. Nih teman-teman, aku nyobain yang ini dulu pertama. Yang apa nih, beef lava bomb. Ini sport 15.000 teman-teman. Nah, kita lihat dulu deh adekku makan, dia baru nyobain, guys. Biasanya orang yang gak suka sushi pulang dari sini suka sushi, Yan. Iya, karena beda sushinya. Gak amis, gak apa, enak. Langsung aja, ah, yang gede abisin. Emang gitu, tuh susah. Semuanya, itu kan sengaja untuk one bite gitu. Mantap. Suka? Emang enak. Kalau gue pengen tambah kuah. Iya, tambahin kuah coba. Udah lancar belum megang sumpit ya? Lumayan. Tambah kuah lebih cocok. Mantap. Nambah kuah. Ya guys, mau nyobain. Ini.
Tadi aku terharu teman-teman karena pas karyawannya yang ngelayanin kan ini bisa dipesan lewat menu juga gitu. Terus pas aku lagi mesen menu, mas-masnya bilang, "Mbak kemana aja? Kok udah lama banget nggak kesini?" Ternyata masih inget guys sama aku, karena waktu aku di Indonesia sama Bailu, waktu Bailu kerja di Indonesia, itu aku suka banget kesini. Jadi setiap hampir setiap weekend kita tuh selalu kesini teman-teman. Jadi dia masih inget katanya, "Iya, aku bilang aku sekarang tinggal di Thailand." "Oh di Thailand, iya mana suaminya?" Dia gak tahu kan kalau kita itu waktu itu masih pacaran. "Mana suaminya, kok gak ada?" katanya. "Iya lagi kerja," gitu aku bilang. Terharu aku guys. Selanjutnya adekku chicken katsu. Mari coba. Katsumer pasti suka. Ini piring yang ketiga teman-teman. Kalian akan pakai bun cabe dulu. Nyobain chicken katsunya guys. Ini sausnya yang mau tambah. Guys, ini yang intinya yang kesukaan aku banget, salmon bomb. Nih lumer banget di mulut salmonnya. Dan sekarang kita akan lihat adikku Yanda nyobain salmon bomb. Ini paling enak di mulut. Iya, ini favorit gue banget. Coba dulu satu. Coba dulu. Banyak bumbu ya. Mantap, lumer banget kan? Coba sekarang pakai itu, pakai apa namanya itu bumbu? Pakai sausnya. Maaf ya, silakan mas. Enakan pakai ini. Enakan original. Lebih suka yang mana, yang beef atau yang beef? Tetap guys masih belum terbiasa dilihat kayak yang beef, tapi ini enak kan lumernya itu loh. Ini juga salmon nih ya. Kita coba. Parah lumernya. Ada wangi-wangi asapnya gitu. Sekarang ini inari guys, tahu dalamnya nasi. Mari Anda. Kayaknya enak, enak ini pakai saus. Mana bang satu? Enggak nih dong, satu tuh. Pakai
sausnya enak banget. Nih, saus ini nih. Ini sausnya nih. Ini sausnya enak banget. Guys, habis makan langsung di Summarecon ini ada pameran binatang gitu. Kura-kura macam-macam kita lihat ya, binatang-binatang apa ini ada pameran gitu, seru juga guys. Aku jadi inget di pasar Chatuchak Thailand kayak gini deh, pameran-pameran binatangnya banyak. Yang mana kak? 4 juta? Oh ini, waduh guys. Yang bikin mahal apa nggak ada burungnya ya? 4 juta marmut skinny. Oh dari mana? Boleh pegang? Kak boleh pegang nggak? Yan, lembut banget Yan. Yan, coba Yan, lu wajib. Enggak, lu harus pegang lembut, enak banget. Enggak ya? Oh iya. Lembut banget ya. Kayak ini. Kayak kikil. Mungkin kedinginan, Bang. Enggak. Ih, anget. Makannya ini serbuk kayu. Kayu. Itu serbuk kayu kan? Ada berapa yang ini? Ya, itu ada 4 juta. Ada yang pink enggak? Enggak. Ini bukannya pink. Iya, ada yang pink enggak? Enggak tahu. Ya, habis tuh. Apa namanya, Bang? Marmut. Marmut skinny. Skinny. Marmut skinny. Skinny. Iya. Dia yang pink lucu banget, kecil banget. Oh, lucu. Yan, Yan. Kecil banget, Yan. Baru lahir. Ini apa yang marmut ya? Ini hamsternya. Hamster sama marmut sama kan? Sama. Guys, marmut kecil. Kita boleh pegang loh. Oh my god. Ih, ini lucunya. Iya deh. Ih, aku takut banget loh. Bisa nggak Rian ambil? Gak apa-apa di tangan, gak mungkin. Iya ya. Kabur deh. Nah iya iya. Lingga-lingga. Taruh sini ya. Ini susah loh bolongnya. Oh masukin ya. Betul udah gak bisa. Masukin nanti kan dia ini. Main ya. Iya lu masukin dalam sini bolongannya. Bisa anjay. Tuh pada lingga-lingga. Ini lucu banget. Yeay, 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 main-main. Uhuh, yeay. Puter-puterin, Yan. Ya. Iya, puyeng dia. Oke, guys, kelinci. Ini lucu. Guys, ada kodok moe. Kodoknya montok-montok gemoy. Ih, kodoknya kan lucu guys, batik kodoknya. Enggak apa-apa. Dikit enggak? Ayo, Eki. Boleh sama orang pegang. Boleh, tadi bilang boleh. Dek, sayang Eci. Sayang.
yang gini loh. Ini kelopek gitu. Mana enggak? Ini. Enggak, emang kupingnya gini. Ini apa itu? Oh. Ini.